Halo guys, balik lagi di channel aku m_damar127. Nah, di videoku kali ini itu aku bakalan bikin tutorial transisi CCP yang pakai lagu DJ ku akan menanti. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke aplikasi CCP-nya terlebih dahulu ya guys. Dan di sini aku udah masuk ke aplikasi CCP-nya dan di sini aku udah bikin satu buah movie plus aku udah tambahin audionya juga. Nah, aku pilih audionya itu pas di detik yang ini. Nah, pas di situ. Nah, di sini kalian keluar, bikin aja satu buah movie yang baru. Di sini aku kasih part 2 aja judulnya. Nah, di sini kalian tambahin kira-kira 5 buah foto mirror terlebih dahulu ya guys. Dan di sini aku udah tambahin 5 buah foto mirror. Di sini tuh kalian tambahin aja custom transition, cursornya itu di depan. Ini kalian zoom, kasih circular out, tambahin lagi custom transition, cursornya di belakang, kalian zoom, kasih circular in. Nah, terus kalian kecilin yang ini, kalian tambahin di foto kedua custom transition, kursornya di depan juga, di zoom, circular out, tambahin lagi custom transition, kursornya di belakang, kalian kecilin, circular in. Nah, ini aku tadi, oh, ini kecilin guys, aku salah. Nah, kasih circular in dan hasilnya itu bakal kayak gini. Nah, dan sisa ketiga fotonya ini sama ya guys, yang ini besarin, yang ini kecilin. Itu bentar ya. Terus kalau udah kalian kasih transisi semuanya, hasilnya itu bakalan kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus langsung aja kalian save ke galeri kalian terlebih dahulu. Terus kalau udah ke save, ini tuh kalian hapus aja semua foto mirrornya. Tambahin sama video yang barusan kalian save tadi. Di sini kalian tambahin aja kecepatannya itu jadi 3 kali. Nah, terus save aja langsung. Terus kalau udah kalian save, ini tuh kalian hapus, tambahin sama foto 5 buah foto mirror lagi. Nah, satu lagi. Nah, 5 buah foto mirror ini kalian tambahin aja custom transition, cursornya di depan, kalian zoom, circular out, tambahin lagi custom transition, cursornya di belakang, kalian zoom, circular in. Nah, terus kalian kecilin. Yang ini tambahin custom transition, cursornya di depan, kalian kecilin, circular out. Tambahin lagi custom transition, cursornya di belakang, kalian kecilin, circular in. Nah, dan hasilnya itu bakal kayak gini. Nah, terus yang seterusnya tiga, sisa tiga ini, kan tadi yang ini kalian zoom, kalian kecilin, kalian zoom, kalian kecilin, kalian zoom. Pokoknya selang-seling ya guys. Nah, terus kalau udah kalian kasih transisi semua, hasilnya itu bakal kayak gini. Nah, kayak gini. Terus langsung aja kalian save ke galeri kalian. Terus kalau udah kalian save, ini tuh kalian hapus aja. Nah, terus kalian tambahin sama video yang barusan kalian save. Tambahin aja kecepatannya itu jadi 3 kali. Nah, hasilnya itu bakal kayak dipercepat gini. Terus langsung aja, bentar, kok hitam kayak gini. Nah, langsung aja kalian save ke galeri kalian. Terus kalau udah kalian save, langsung aja keluar, masuk ke DJ ku tetap menantinya. Di sini kalian tambahin sama video yang nge-zoom gitu. Nah, ini kalian zoom aja video atau nah. Terus di sini kalian tambahin sama video yang kedua kalian save. Pas-pasin aja dulu.
Nah, kalau udah pas, ini kalian zoom fotonya, videonya. Nah, terus kalian keluar, masuk ke part 2. Di sini aku bakal make 2 buah foto mirror terlebih dahulu ya, guys. Dan di sini tuh aku udah tambahin 1 buah foto mirror dan 1 buah foto yang gak di mirror. Aku tadi bilangnya 2 buah foto mirror, maaf ya guys, karena aku tadi tuh mikir-mikir yang sisinya dulu. Dan ini kalian zoom aja. Nah, ini kalian pindah jadi ke bawah. Nah, kalian bentar, kalian pas-pasin aja dulu. Nah, kalau udah pas, ini tuh kalian crop jadi 3. Nah, cropnya itu kayak gini. Kalian duplikat. Bentar. Terus kalian pindahin ke sini. Terus duplikat lagi. Cropannya kalian pindahin lagi. Nah. Nah, ini kalian pas-pasin aja dulu. Ini juga, ini juga fotonya. Nah, terus kalau udah beneran pas, ini kalian tambahin custom transition, kursornya di depan. Kalian zoom, kasih share, coba kasih back out. Kalau oh, gini aja deh. Nah, dari sini, dari pojok kayak gini, terus kecilin dulu. Nah, kayak gini ini. Nah, kalau udah itu kalian kecilin aja. Nah, kan tadi sampai sini tuh. Ini yang kalian kayak giniin. Coba kasih elastic out. Nah, atau back out aja nih. Bentar, malah kepencet. Back out. Nah, back out ini tambahin aja custom transition, kursornya di depan. Ini kalian geser aja ke atas. Circular. Bentar. Nah, segitu aja circular out. Nah, terus yang ini tambahin custom transition, kursornya di depan juga. Ininya pindah ke bawah. Circular out juga. Ini tambahin lagi custom transition, kursornya di depan. Geser ke atas juga. Circular out. Dan mulai tasnya dulu. Nah. Nah, kayak gitu hasilnya, dan save aja ke galeri kalian terlebih dahulu. Terus, kalau udah kalian save, ini tuh center. Nah, terus di sini kalian tambahin 2 buah foto mirror yang baru ya, guys. Nah, di sini tuh aku udah tambahin 2 buah foto mirror. Yang ini kalian giniin. Kalian miringin gitu, guys, kayak gini. Nah, di sini kalian tambahin aja custom transition, kursornya di belakang, putar ke kanan, circular in, yang ini tambahin custom transition, kursornya di depan, putar ke kiri, circular out. Nah, terus kalian kecilin aja fotonya. Dan hasilnya itu bakalan kayak gini. Terus langsung aja kalian save ke galeri kalian. Terus kalau udah ke save, ini hapus aja transisinya, bukan fotonya ya guys. Nah, ini itu kalian tambahin custom transition, kursornya di belakang. Ini itu kalian pindah aja ke bawah, terus kasih circular in,
Yang ini tambahin custom transition, kursornya di depan, kalian geser aja ke atas, terus kasih circular out. Ini tuh kalian pas-pasin aja ya guys, kayak di tengah pas gitu biar hasilnya itu lebih rapi. Terus kalian tambahin sama video yang barusan kalian save atau barusan kalian edit. Nah, bentar mau pas-pasin. Nah, terus kalian crop di belah jadi dua. Belahnya itu kayak ini. Kalian perhatikan suatu titik yang di tengah-tengahnya itu. Nah, terus hasilnya itu bakal kayak gini kan. Nah, baru kalian save ke galeri kalian terlebih dahulu ya guys. Nah, terus kalau udah kalian save, kalian langsung aja keluar. Masuk ke DJ, ku akan menantinya. Tetap menanti itu. Aduh. Nah, di sini kalian tambahin aja sama video yang ini. Nah, di sini kalian tambahin custom transition, kursornya di depan. Kalian zoom, circular out, tambahin lagi custom transition, kursornya di belakang, kalian zoom, circular in, tambahin aja kecepatan itu jadi 2 kali. Terus tambahin lagi sama transisi yang kedua. Nah, ini tuh kalian jadiin kayak gini. Kalau kurang lurus, bisa kalian lurusin lagi. Nah, di sini komering. Nah, di sini kalian tambahin custom transition, kursornya di depan, kalian zoom, circular out, tambahin lagi custom transition, kursornya di belakang, kalian geser aja ke kanan, kalian zoom, circular in, tambahin kecepatan itu jadi 2 kali. Mau lihat dulu hasilnya. Bentar, kurang cocok sih. Gimana custom transition, kursornya di belakang, kalian zoom, circular in. Mulai dulu. Nah, terus yang ini kalian duplikat, kalian taruh di sini. Coba tambahin kecepatan jadi 3 kali. Pas aja deh. Nah, terus di sini kalian keluar, masuk ke part 2-nya lagi. Di sini kalian tambahin aja 2 buah foto mirror yang baru ya, guys. Dan di sini aku udah tambahin 2 buah foto mirror. Di sini kalian tambahin aja. Aduh, salah. Custom transition, kursornya di depan. Nah, ini tuh kalian zoom, terus kalian tambahin circular in. Ini tambahin custom transition, kursornya di depan, kalian kecilin circular out dan kecilin 2 buah foto mirror ini dan save aja ke galeri kalian terlebih dahulu ya guys. Terus kalau udah ke save, ini tuh hapus aja transisinya. Nah, terus kalian tambahin sama video yang barusan kalian save. Nah, kalian crop saya di sini kan. Nah, dan hasilnya itu bakal kayak gini, mirip ya kayak AM kira-kira. Nah, terus langsung aja kalian save ke galeri kalian. Terus kalau udah ke save, langsung aja kalian masuk ke DJ ku akan menantinya. Ku akan tetap menanti itu. Aduh, aku terus-terusan apa? Keliru guys sama judul lagunya. Nah, di sini kalian tambahin custom transition, kursornya di depan, kalian zoom, circular out, tambahin lagi custom transition,
kursornya di belakang, putar aja ke kanan, sirkulerin, tambahin kecepatan itu jadi 2 kali. Kita mulai hasilnya. Kayak gitu kira-kira. So, segini aja dulu tutorial dari aku. Semoga kalian bisa ngerti dan paham dengan apa yang aku tutorin. Dan like video ini jika kalian suka. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan video aku yang lainnya. Dan kita bakalan ketemu lagi di next video. Dan aku bakal bikin part 2-nya itu besok. Dan bye.